Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustazah Putri. Ini Ustazah ada tamu. Nah, ada tamu ini. Siapa dia? Siapa dia? Ayo, siapa yang mau kenalan? Ayo. Beliau adalah Ustadz Rudi. Ya, Ustadz Rudi itu sebagai koordinator kurikulum di sekolah yang bikin jadwal pelajaran kita. Nah, dan ternyata Ustadz Rudi juga adalah ayahnya teman kalian nanti. Nah, nanti kalian bisa bertemu koordinator. Ada yang udah kenal ya? Ada yang udah kenal Ziyad ya? Ustadz Afima. Iya, apa saya? Mas Ziyad itu ada di kelas 1 Bayam. Aku kenal itu bapaknya Ziyad. Selada. Oke. Ustazah mau tanya, siapa yang tadi pagi sudah sholat subuh? Ada yang BKIN. Bangun pagi. Ada kesiangan. Sholat subuh. Bangunnya di Oke, nanti diperhatikan ya. Di office sudah saya share kemarin. Itu yang perlu dicermati. Kalau kita ada Ustadz-Ustadzah yang menerangkan, kalian mendengar. Oke, terima kasih. Bergabung di kelas 1 wortel. Ini anak-anak 1 wortel ya. Yang imut-imut. Oke, Mas Hazik. Gimana Mas Hazik? Mama sudah sembuh sayang. Kita doakan mamanya Mas Hazik lekas sembuh ya nak ya. Dan teman-teman kita ada yang sakit juga. Kita doakan semoga sakitnya lekas sembuh. Kalian juga harus jaga kesehatannya di rumah ya. Oke, kita akan belajar apa sekarang? Ayo. Sedang apa kita hari ini? Bersenang-senang. Oke, Ustazah akan mulai bersenang-senang kita ya. Kalian masih ingat tembak? Kita pakai lagunya Ustazah Putri karena nanti kita belajar tentang family ya. Di tema 4 juga belajar tentang keluarga. Masih ingat kan? One and one. Tapi pakai tembak. Ayo, tangan kanan pegang tembak. Tangan kanan pegang tembak dulu semuanya. Pegang tembak ya, tangan kiri satu. Lagunya bagaimana aja, Pak? Mulai ya. 1, 2, 3. One and I love my mother. I love my mother. I love everybody. 1, 2, and 3. Ada yang nyanyi kalian ya. Bernyanyi bersama. Ayo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. I love my father. Oke, 3. I love my
yang belum mengisi materinya nanti segera Usada mau bertanya nanti yang bisa raise hand. Semuanya di unmute dulu. Ya. Kita hitung sampai 3 di unmute. 1, 2, 3 Ayo di unmute dulu. Nanti yang ditunjuk yang raise hand baru bisa di oke. Ada mau bertanya sama Mbak Aca. Hey, Mbak Aca, masih ingat tentang bangun ruang Mbak Aca? Ingat. Ya, coba sebutkan bangun apa saja yang sudah kamu pelajari. Halo. Kubus. Kerucut. Loh, yang ditanya Mbak Aca, yang lain. Kerucut. Oh ya, balok, kerucut, terus. Tabung. Sip, excellent. Lanjut. Bola. Bola. Terus. Satu. Balok, kerucut, tabung, bola. Kurang satu, depannya kah? Kubus. Oke, kubus. Excellent. Wah, tadi malam udah belajar ya. Karena hari ini nanti kita akan ada penilaian harian. Oke, Usada mau bertanya tentang bangun datar. Siapa yang berani resen? Yang first. Mas Ataya. Mas Ataya, bangun datar yang kamu pelajari kemarin ada apa saja? Coba sebutkan. Lingkaran, segi empat. Oke, excellent. Nah, Usada mau bertanya siapa yang bisa ini. Apa sih bangun ruang itu? Ada yang bisa? Raise hand. Oke, Mbak Clara, apa sih Mbak sayang bangun ruang itu? Ringnya, selalu sama Sani. Apa Mbak Clara? Halo. Loh, bangun ruang itu apa? Kan macam-macam. Bola. Oh, bola, tabung, kerucut. Tapi bangun ruang itu sendiri itu apa? Kenapa kok dia disebut bangun ruang? Ayo. Siapa? Raise hand. Kenapa kok dia disebut bangun ruang? Oke, Daniel, coba Mas Daniel. Bangun yang bisa diisi. Atau apa Mas Daniel? Bangun yang mempunyai ruang yang bisa diisi. Oke, excellent. Kalian bisa bedakan ya nanti bangun ruang dan bangun datar. Oke. Kali ini kita mau bermain kuis. Siapa yang suka bermain kuis? Aku. Okay. Are you ready? Yes. Oke, Usada akan share di sini ya. Chatnya tolong nanti tidak chat. Usada akan aktifkan chat. Oke, sebentar. Usada akan... Kita bangun. Muncul. Usada prima. Main kuis. Iya, kuis. Ntar Usada akan share dulu linknya ya. Ya, aku kuisis kayak biasanya silakan. Oh, nomor kecutren. Ayo, silakan di 3, 16. Itu tidak ada. Ayo. Ini kodenya. Daniel. Lanjut. Usada tunggu. Ini pesertanya berapa ini ya? Pesertanya 22. Baru 17. Oke, nanti sebelum kita mulai, jangan lupa berdoa. Setiap kita mau melakukan aktivitas apapun, lakukan dengan awali membaca bismillah. Biar dilancarkan ya. Oke, sudah? Kita mulai hitung ya. 1, 2, kurang 3 orang lagi. Sampai kelima. 3, 4, 5. Saya baca dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Go. Ada level 4.
Segitiga itu termasuk bangun, datang, pintar. Kalau cepat termasuk bangun datar. Lanjut. Adalah bangun yang mana? Bola. Ini apa ini? Gambar bintang ini ya. Nah, yang ini penggaris ya, termasuk bangun datar, pintar. Aku adalah berbentuk kerucut. Yang mana? Ikonnya es krim. Kalau ini berbentuk apa ini? Apu. Pintar. Kalau ini berbentuk apa ini? Segitiga. Excellent. Kenapa disebut segitiga? Karena dia mempunyai tiga sih. Aku berbentuk bola. Ayo, ini kesukaannya. Onde-onde. Ayo. Bisa. Alia, aku suka onde-onde. Alia. Apalagi selain bentuk onde-onde ini yang seperti bola. Ayo. Apa kemarin? Bakso. Apalagi? Bola. Oke. Aku berbentuk balok. Yang mana? Mana balok? Aku berbentuk apa ini? Jangan sampai salah balok ya. Oke. Segi empat ini bangun datar. Lanjut. Bangun yang sama bentuknya dengan aku. Baru. Ini berbentuk apa ini? Berbentuk bangun bangun ruang apa? Bu? Bangun yang sama dengan aku. Berbentuk apa ini? Tempat susu. Kelihatan. Oke, sip, excellent. Lanjut. Aku bangun ruang, namaku apa? Kerucut. Oke, excellent. Kalian bersiap untuk di game yang kedua? Ya. Siap ya? Oke, Ustazah akan buka. Bentar. Serahkan share lagi di tentang bangun datar sekarang yang kedua ya. Serahkan share di chat. Bentar, serahkan share di chat. Sekarang ini bangun datar, Taus. Ya, sekarang bangun datar. Oke. Sudah usah datar. Sudah, bahasa puisis. Ye, sudah usah datar. Masih mobil. Bentar, Ustada akan buka ininya. Oh, udah banyak masuk ini. Nah, udah banyak masuk. Ayo. Nanti kalau bisa jawab semua, nanti pasti bisa menjawab ulangannya ini ya. Ayo. Sudah 13 anak. Yo, nanti dibaca teliti, nggak usah cepet-cepetan ya. Waktunya kan nggak keburu habis ya, Us ya. Iya, karena memang waktunya keburu habis. Ayo. Baru 13. Yang lainnya mana? Ustazah tunggu. Ayo, yang lainnya ini kuisis yang kedua. Ini baru 14 anak sayang. Yang masuk pas banyak ini lagi. Berarti tinggal. Ayo, tinggal berapa? Coba dihitung. Oke, ini yang masuk. Ada. Ada hitungan. Masuk. Itu ada 23. Berarti. Siapa yang menyalakan video itu ya? Mas Sena di mute dulu. Nah, Mas Sena ketahuan lihat apa tadi ya?
Ayo, 17. Yang masuk 23. Berarti kurang berapa anak, ayo? 23 dikurangi 17. 6. Pintar. Oke, ayo 6 lagi. Ustada tunggu. Ayo. Ustada tunggu. Oke. Kurang 5 lagi. Kurang 5 lagi. Kita hitung sampai 10, kita mulai ya. Jangan lupa membaca bahasa Malang dulu ya. Soalnya tadi mudah apa susah, Nak? Mudah. Oke, karena udah belajar ya. Siapa yang tadi malah belum belajar? Ayo. Ayo susah belajar. Ah, sip, hebat. Nanti jangan lupa isi jari omongnya ya. Sudah belajar. Oh iya, PH-nya harus hari ini, terakhir jam 10 malam. Boleh besok, Ustada. Tak apa-apa besok, tapi Ustada nilainya Ustada kurangi poinnya. Karena tidak tepat waktu. Kita harus belajar tepat waktu. Tugas yang belum dikumpulkan, Ustada tunggu juga. Ayo, mana lagi ini kok belum? Kita hitung sama-sama sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kurang 3 lagi. 10. Oke, selamat malam pas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bangun datar yang aku adalah
Pinter sekali anak-anakku, pada belum tak ajarin ya.
Oke, aku adalah bangun datar yang tidak punya sudut. Ayo. Pintar. Oh, pintar. Aku ngerjain ini aja. Aku mempunyai jumlah titik. Oke. Contoh bangun datar berbentuk yang ada di sekitar kita. Becak. Apa? Roda becak. Roda becak. Kalau ini bangun becak. Alhamdulillah, Afif. Hebat anak-anakku semua. Tetap semangat ya. Coba Usada mau lihat. Tepuk semangat. Terima kasih anak-anak. Nah, anak-anak, kalian nanti ada penilaian harian matematika ya. Nanti dikerjakan setelah pembelajaran jarak jauh ini selesai ya. Oke. Kita refreshing dulu. Ayo semuanya. Kau suka hati tepuk tangan. Ada yang masih belum ikut? Jika kau suka ini aja loh Pak, nanti kabelnya taruh di tangan. Oke, Mbak Aca belum tepuk tangan, Mas Atan juga. Jangan Pak, itu yang di situ, ayo ini semuanya. Jika kau suka hati petik jari. Ya, jika kau suka hati petik jari. Jika kau suka hati Razik, ayo ikut Mas Razik, duduk. Bukan. Jika kau suka hati petik jari. Kau suka hati bilang asik. Asik. Oke, jika kau suka hati bilang asik. Asik. Oke. Jika kau suka hati, mari kita lakukan. Jika kau suka hati bilang asik. Asik. Oke, coba masih ingat nggak di awal Lisa dari tadi yang pertama? Jika kau suka hati semuanya. Hore! Asik. Loh kok hore, ganti asik ya. Jika awas konsentrasi. Jika kau suka hati semuanya. Asik. Oke. Jika kau suka hati, mari kita lakukan. Jika kau suka hati semuanya. Asik. 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 Oke, alhamdulillah. Sambil menunggu Ustazah Fatihah, kalian bisa minum dulu ya. Ustazah mau izin. Oh, sudah minum. Dan nanti kalian mengerjakan harian harinya dengan teliti, lancar, dan betul semua 100 ya. Ustazah izin lift dulu nggih. Matur suwun. Assalamualaikum. Ustazah juga izin dulu. Terima kasih sebelah ya. Terima kasih Ustaz Rudi. Ustazah Putri bantu share di grup ya, Us. Ya, Us. Bantu share di grup diinfokan.